teman-teman, inilah salah satu keindahan yang ada di desaku. Kemilau jingga di ufuk timur menjadi pertanda aku dan teman-temanku siap untuk kembali bercerita. Teman-teman, ini dia salah satu kegemaran anak-anak suku Dayak Indramayu, memetik buah mangga. Indramayu memang dikenal dengan hasil buah mangganya yang melimpah. Gak heran kalau di desaku banyak pohon buah mangga yang gak ada pemiliknya, alias tumbuh liar. Jadi kita bisa metik secukupnya. Menikmati buah mangga matang langsung dari pohonnya memang beda. Rasanya lebih manis dan segar. Mangga Bapang. Bapang. Manis gak? Manis. Mangga asli Indramayu memang sangat enak. Lihat saja kami, sangat lahap menikmati buah mangga yang manis ini. Teman-teman mau? Sini baik. Memiliki suguhan alam yang melimpah, bumi Indramayu memberikan kami taman bermain yang indah. Disinilah ajaran Dayak Bumi Segandu Indramayu dibuktikan. Bahwasannya kita harus dapat menghargai, mencintai, dan menjaga alam sepenuh hati. Teman, meski pakaian kami hitam putih, tapi kami tetaplah merah putih. Aku cinta negeriku yang indah, negeriku yang damai, karena disinilah aku dilahirkan, tumbuh dan bermain. Aku Indonesia! Aku Indonesia!